Jadi kadang-kadang saya bertamu di pada kaum Nasrani. Soalnya untuk bersilaturahmi juga. Eh, Bung. Mana, Pak? Selamat siang. Wah, putri cantik. Yo, eh. Apa kabar? Baik. Hoi. Kok harus diputar nih kita? Eh, Pak. Kamu Pina? Iya. Ini ibu kita. Ibu kita Kartini. Padahal enggak pakai jaket, heh. Hangat kok. Sweater loh. Pak. Baik. Ingin. Ini asisten ya? Hah? Iya, betul. Buku dia bukan asisten, dia yang pokok dia. Jadi begini, kita kumpul di sini, saya sudah lama tidak ke sini jadi menengok. Terakhir kan Natal. Itulah. Saya ingat banget. Dia belum ada lagi. Iya. Dalam masih di dalam. Perut. Iya. Sampai. Ayo masuk. Ayo. Iya. Itu sama om itu kuku hari penentuan menang, tenang aja. Oh udah berontak nih, tuh udah berontak ini no. Udah berontak ini. Dia udah ngeliat bapaknya pergi. Iya, udah begitu tuh emang pergi emang, bapaknya jadi centil ya. Nah, dulu nggak begini nanti di rumah mami kok kurang bawa tiket. Haleluya. Iya, kemarin yang nonton film saya juga harus sesi 50 horor satu. Itu gimana bisa sekarang nonton lagi? Apa? Iya, bakal siarin di Max. Ada tuh. Kenapa kacung? Kacung. Bukan kacang. Kacung. Tapi mirip-mirip lah ya. Iya, ada kacangnya kan. Iya. Sebenarnya saya baru ingat itu kalau biar lebih Indonesia lagi. Saya terharu, Mas. Karena saya tahu sejarahnya ya. Sejak mula bagaimana pernah mungkin saking stresnya jam 3 pagi telepon saya, karena kebetulan saya tidak tidur waktu itu. Jadi tapi saya marahin dia, saya marahin, wah di sini kalau jam 3 pagi nggak boleh nelpon. Tapi dengan saya ditelepon itu, saya justru merasa kita ini dekat sekali, Mas. Ya, jiwanya dekat sekali. Dan yang perlu disadari bahwa tiap-tiap permulaan itu tidak gampang. Jadi kalau di permulaan itu you sudah down, nggak bakal nanti. Itu susah untuk bangun lagi. Jadi disitulah pada waktu pertama kali berjuang, disitu menunjukkan bagaimana kekuatan you nanti. Dan saya percaya pada waktu itu sejak mula, karena waktu mencari orang yang berbakat main itu tidak gampang. Kemudian sebagai sutradara permulaan itu harus punya hubungan-hubungan dan sebagainya, harus pintar memilih ya, tidak ada sarana-sarana, tetapi berkat bahwa dia bisa bergaul dan baik bergaul, mendapat sokongan yang cukup banyak. Itu untuk orang muda itu sudah excellent. Jadi diteruskan saja, karena membutuhkan, Indonesia membutuhkan dan dunia juga membutuhkan film-film yang bermutu, yang sifatnya humanis, toleransi dan sebagainya. Jadi saya sangat senang, semangatlah, maju terus. Dan saya kira nanti bantuan-bantuan akan datang dari khalayak ramai. Itu aja. Selamat ya, Mas. Dan juga untuk sang ibu ini,
Aku selalu bilang, ibu itu harus cerewet. Kalau ibu tidak cerewet, anaknya enggak jadi. Jadi, ibu-ibu seluruh dunia cerewetlah. Supaya anak-anak kalian itu menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Setuju. Ya, ya. Tapi jangan keterlaluan juga. Kalau istri cerewet? Istri cerewet gimana? Iya, ibu saya dulu juga cerewet, bapak saya tukang gamparin. Pada waktu saya digamparin sebagai anak muda, saya berontak di jiwa saya. Apa-apaan bapak gamparin gua ini? Gua ini kan pusat dunia, dunia milikku, kok saya sampai digamparin. Tapi setelah saya sudah menjadi orang tua, saya berpikir, aduh, bapakku itu dulu mestinya lebih menggambarin saya, kurang menggambarinnya. Ya, begitulah kehidupan itu. Yang paling baik handphonenya siapa? Punya saya enggak paling baik. Handphone yang paling bule. Yang paling top. Yang baru. Handphone. Ayo di. Ini bagus. Lumayan ya. Iya. Nanti kalau menurut saya agak maju. Vina mana? Vin. Vina. Aku mau pulang. Vina. Cepat. Bagus sekali, Bu. Ini malah ini opson tadi. Iya. Yang satu, ini bagus. Ini bagus ini. Bagus ya. Ini mau saya crop. Iya. Yang saya crop, saya kirim. Tenang aja. Iya. Oma marah-marah ntar lu. Kong Yono. Iya. Kong. Mbah Yono. Oh, Kong Yono. Oh, iya. Peace. Oke. Okay. Nah, udah enggak dingin aja ya. Rumah, udah lumayan, ya, tapi hari ini dingin deh. Dingin dong. Hari ini dingin. Apa ini? Ahoy. Kantong. Ahoy. Gembira, Bung. Oh ya. Sama kerabat Kristen. Sahabat-sahabat saya juga semua. Bung, kemana Bung jalan? Saya kesana. Sama saya.